Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, tempat gelanggang pertandingan akhir Piala Thomas tahun 1966-67. Di dalam pertandingan separuh akhir antara wilayah, Malaysia mengalahkan Denmark 7-2. Kemudian Malaysia menewaskan Jepun pula 6-3 di dalam pertandingan akhir wilayah. Dengan itu, melayakkannya menentang Indonesia, pemegang Piala Thomas itu. Pada dalam tahun 1967, mencatatkan peristiwa buruk dalam arena badminton antarabangsa. Indonesia selaku tuan rumah gagal mengawal perasaan penyokong mereka. Malaysia nama baru dalam peta dunia, menggantikan nama Malaya, membariskan pemain yang sudah matang seperti Ng Bun Bee, Tan Ek Huang, Tan Yi Han, merupakan pemain generasi kedua yang akan membawa kejayaan. Malaysia dan begitu Indonesia juga Indonesia mempunyai bintang harapannya, iaitu Rudy Hartono Mulyadi di samping Sonneville. Malaysia mencapai kemenangan dengan penuh kontroversi 6-3. Kemenangan diberikan oleh IBF apabila pengadil Herbert Shee telah membentikan perlawanan ketika Malaysia mendahului 4-3 kerana penonton sudah memasuki gelanggang. Walaupun IBF telah memutuskan supaya permainan ulangan diadakan di New Zealand, tapi Indonesia enggan menerimanya. Pertemuan Indonesia-Malaysia dalam suasana yang berbeza, apatah lagi ikuran hubungan politik antara kedua negara baru saja pulih selepas konfrontasi. Sonneville mendahului dengan 2 love. Tak berapa lama Cheng Ho sama mata. Pertandingan ini satu ujian di antara yang muda dan yang berpengalaman. Meniti kembali peristiwa penting bagi Malaysia yang cuba mengembalikan kejaguannya. Kemenangan pertama negara melalui Yu Ching Ho yang mengalahkan Sonneville dengan 15-9 dan 15-7. Cheng Ho penuh yakin serangannya pantas dan tegas. Tak lama kemudian, dia mendahului 7-4 dan demikian seterusnya hingga menang set pertama 15-9 dalam 17 minit. Dalam set yang kedua, Cheng Ho mendahului 7-2. Sudah jelas Cheng Ho dapat mengatasi juara badminton pujaan Indonesia itu. Tiap smash dan tiap drop shotnya mendatangkan satu mata. Sonneville pun terpaksa bertahan. Tetapi nyata, letih lesu ia waktu memukul bulu tangkis itu keluar gelanggang, menjadikan Cheng Ho pemenang dalam set kedua 15-7. Satu mata bagi Malaysia. Rudy Hartono, juara All England, menghangatkan suasana, menyamakan kedudukan apabila menewaskan Tan Ek Huang dengan 15-6 dan 15-8. Johan Malaysia pula tak dapat menahan serangan Rudy Hartono, pemain single Indonesia yang gagah. Penonton sungguh gairah dan Hartono pun dapat terancang. Tangkas dan tepat pukulan serta tenaga yang tak mengenal letih membuatnya pemain yang perkasa. Rudy memanjang-manjangkan permainan dengan aneka pukulan. Dia tidak beri pemain Malaysia kesempatan berehat hingga menang ia dalam set pertama 15-6. Dalam set kedua,
Ek Huang cuba juga bertahan, tetapi serangan Hartono yang tak berhenti-henti itu tak dapat dibedong hingga menang Hartono 15-8, menjadikan kedua-dua pihak 1-1. Giliran Gun Bei dan Yi Han turun ke gelanggang mencari mata kedua negara, mengalahkan pasangan dari Indonesia, Unang dan Suputra. Dusannya ialah 15-6 dan 15-7. Regu mulanya berhemat-hemat menguji lawannya. Keduanya sama mata, 4-4. Kemudian Malaysia bertindak, menang mereka 15-6 dalam set pertama. Dalam set kedua, Malaysia berjaya meneruskan serangannya. Mereka menang dalam set ini 15-7, meningkatkan Malaysia 2-1. Kemudian Tan E Wang diturunkan sekali lagi bagi acara bergu berpasangan dengan Te Kiu San, mengalahkan Mulyadi dan Susanto dengan 16-17, 15-6 dan 15-12. Dengan Mulyadi dan Susanto, jelas dari awal lagi Tan E Wang belum pulih dari kekalahannya di tangan Hartono. Kiu San terlihat akan kelemahan rakannya itu dan dipergandakan tugasnya. Pada awal pertandingan itu, dia menangkis serangan Indonesia seorang diri, memberikan E Huang masa untuk memulihkan dirinya. Pada hujungan set pertama, E Huang mula tegap semula tetapi terlewat untuk menahan. Indonesia memenangi 17-16. Dalam set kedua, pasangan Malaysia mengatasi lawannya. Kiu San menunjukkan kepintarannya dengan hematnya yang teliti, manakala E Huang menggunakan smashnya yang tepat. Malaysia menang dalam set kedua ini 15-6. Rubber set ini satu-satunya permainan yang mendebar-debarkan pada malam yang pertama itu. Pasukan Indonesia memulakan dengan 6-1 dan seakan-akan terus menang. Kemudian Kiu San dan E Huang menyamakan mata 6-6 dan seterusnya 12-7. Indonesia kali ini menyamakan 12-12. Dalam ketika genting ini, Malaysia terus menggondol 3 mata lagi dan menang dengan 15-12. Dengan itu, Malaysia mendahului 3-1 pada malam pertama. Piala Thomas itu hampir dalam genggamannya.